Okey, teman-teman, assalamualaikum. Selamat pagi semua buat saya punya teman-teman, saya punya subscriber dan saya punya pengikut-pengikut. Okey, jadi pada hari ini jam 10 pagi. So saya akan membuat sedikit tinjauan bekerja di tempat yang tinggi, working at height. Dia punya cabaran-cabarannya, teman-teman. Ditambah pula dengan cahaya matahari di atas kepala. Ya, teman-teman. Okey. So hari ini kita akan buat kerja kimpalan, welding job. Yang mana kita akan pasang safety hook. So kita akan pasang safety hook di sini. Ni sekarang ni saya pijak atas atas bumbung. Tapi jangan bimbang ya, guys. Ini bumbung kuat lah. Okay, so kita akan buat pasang safety hook. So kita akan install safety hook dekat sini. Okay, so safety hook ni adalah bertujuan untuk kita pasang dengan abah-abah. Selepas kita pasang safety hook di sini, seterusnya kita akan cangkuk safety harness kita apabila bekerja di tempat tinggi lah. Okey. Ha, ini mari kita tengok. Bang, minta safety hook tu satu nak tengok. Safety hook saya nak tengok. Ni. Ha, saya mau tengok jap. Nak tunjuk dekat management. Ha, ya. Okey. Safety hook ni, ini adalah dia safety hook. Jadi kita akan pasang. Jadi kita akan pasang di sini, teman-teman. Okey, kita akan timpal di sini ya. Okey. Okey, seterusnya mari kita tengok kerja-kerja timpalan pemasangan safety hook. Okey bang, ni ya. Bang. Okey, seterusnya beginilah pemasangan kita pada hari ini ya, guys. Okey, jadi teman-teman yang ingin melontarkan komen, pandangan boleh diberikan di dalam komen nanti. Seterusnya saya akan balasnya kembali. Okey. Ini adalah di sekitar kilang-kilang di kawasan saya lah. Tinggi ya, teman-teman. Lebih kurang 5 meter ke atas. Okey. Okey, teman-teman. Itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nanti saya akan tunjukkan video yang seterusnya lah.